Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Masih bersama Aneka Bibit Impor. Teman-teman, mohon maaf lahir dan batin ya. Kita masih Syawal. Hari ini alhamdulillah di Blitar itu karena kita tinggal di desa, jadi lebarannya itu masih sangat panjang sekali. Masih banyak saudara-saudara yang halal bihalal yang masih berkunjung ke rumah. Terus hari ini kita bikin ketupat kayak gitu ya kita. Nah, mohon maaf, jadi kita liburnya panjang sekali. Nah, ini kita mulai pengiriman bibit apokat gede-gede, yuk agak kesini yuk. Nah, ini haus. Ini TA21. Bibitnya udah besar-besar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa inden bibit yang seperti ini. Masih banyak ya, nanti kita satu truk ini muat 100 bibit kurang lebih ya. Percabangannya sudah bagus, sudah kita bentuk. Nah, nanti untuk harganya teman-teman bisa inden di 0854-6425-254. Jadi kalau Mbak Mimin jarang bales di YouTube-nya, silahkan langsung WA aja ya. Nah, untuk ajaran kadang kita melayani ajar, kadang tertentu tidak kita layani ya. Kita masih skala untuk per hektar. Terus lalu TA21 ini tipe bunga B. Insya Allah ya, tipe bunga B. Kandungan lemaknya sangat banyak, bulat, dompolan lebat. Jadi karakternya itu tipe bunga B itu biasanya dompolannya lebat, terus ini oilnya, oil kontennya juga tinggi teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap ini ya, semangat menanam yang alpukat introduksi, yang alpukatnya berkualitas gitu. Bukan berarti Mbak Mimin bilang alpukat lokal itu jelek, adalah nanti mesti akan terseleksi dengan sendirinya ya di akhir. Nah, terutama kan pembeli pasti memilih alpukat yang kadar oilnya tinggi, biar nggak kecewa di kemudian hari kita menanam, worth it itu ya. Nah, kalau di kebun itu ada tipe bunga A dilengkapi tipe bunga B, itu nanti akan terjadi penyerbukan lebih sempurna. Jadi bunga tidak akan terjadi apa ya, buah lanang. Kebanyakan ada yang buah lanang ya, atau berbuahnya lama. Nah, nanti dengan adanya variasi berbagai alpukat tipe bunga A, tipe B di satu lahan, itu nanti akan menambah produktivitas, buahnya akan lebih lebat. Jadi tipe bunga A-nya lebat, tipe bunga B-nya lebat. Nah, nanti untuk bibit-bibit yang belum ready, misalnya teman-teman bisa inden kalau mau yang besar segini, antara 4-6 bulan ya teman-teman, nanti kita ready-kan gitu. Jadi nggak bisa instan kalau udah kehabisan gitu ya, tapi kita banyak mengeluarkan varian baru. Oke, nah langsung saja nanti Mbak Mimin spilkan ya nomor WA-nya. Biasanya di kolom deskripsi, boleh dicek langsung ya, atau nanti temen janjian dulu kalau mau ke sini, WA dulu dengan Mbak Mimin ya, kita bikin appointment dulu. Oke, kita melayani di seluruh Indonesia, tapi kadang ada beberapa pertanyaan yang kadang tidak saya balas teman-teman, karena kami tidak menjual entres ya, saya ulangin. Kalau teman-teman tanya entres, saya nggak akan langsung jawab ya, gitu aja. Kita juga tidak jual entres, kita masih jualan bibit gitu aja ya. Oke, langsung dari Jawa Timur, dari Blitar, di Aneka Bibit Impor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.